Pokoknya pas nyampe sini tuh bingung banget. Bahasa kita nggak bisa, bahasa Belanda, bahasa Inggris pun nggak bisa. Kerja itu banyak yang gak dibayar juga. Bahkan pernah satu hari kerja itu sampai pagi, sampai malam, telah ditagih uangnya cuma dikasih semaunya. Terus kita juga gak ada kekuatan mau melawan gimana. Kalau melawan, lapor polisi silahkan, malah ditangkap, dipulangkan. Kita benar-benar kolibri yang paling lama 360. Belanda tahu watak kita, kita tahu watak Belanda. Sampai di penjara pun aku tidak mau pulang. Aku ingin tahu gimana prosesnya di penjara, karena aku udah kepikiran aku mau kembali ke sini. Persatuan itu amat sangat penting dalam gerakan-gerakan kita. Siapa yang beresin rumahnya? Kita. Siapa yang jaga anaknya? Kita. Terus mereka ketika mereka mau makan di restoran, siapa yang masak? Kita. Yang bersihin, cuci piring mereka, siapa habis masak di restoran? Kita. Kalau kita pergi,